Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim. Di kesempatan kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk teman-teman semuanya. Dan kali ini adalah config untuk Keygam Nikita versi 2.0, yaitu config superior details by GameTV Official. Ya, di config kali ini sesuai dengan namanya super details ya. Jadi untuk hasilnya sangat detail sekali dan cocok digunakan untuk siang hari maupun malam hari. Dan tentunya bisa untuk semua objek ya teman-teman. Dan config kali ini sifatnya universal, bisa digunakan di semua handphone dengan chipset MediaTek maupun Snapdragon. Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai habis. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Untuk langkah yang pertama, di sini silahkan di download dan install terlebih dahulu APK-nya ya, yaitu Keygam Nikita versi 2.0. Buat yang sudah punya, kalian bisa skip dan langsung download config-nya saja. Yang belum punya silahkan di install. Untuk installnya seperti biasa. Oke, untuk instalasinya sudah selesai dan seperti inilah tampilan standar dari Keygam Nikita 2.0 sebelum kita lakukan restore config-nya. Untuk selanjutnya, sebelum kita lakukan restore config, kita masuk dulu ke menu setting ya. Kita masuk ke menu setting. Untuk settingnya seperti biasa di atas seperti ini. Kemudian ke paling bawah konfigurasi, lalu kita simpan, kemudian simpan. Ini untuk memancing ya, membuat folder Keygam config 7. Khususnya buat kalian yang baru pertama kali install Keygam, kalian wajib melakukan ini ya teman-teman. Selanjutnya silakan di download config-nya. Untuk linknya semuanya ada di deskripsi. Untuk linknya nanti ada di Mediafire ya. Dan seperti biasa nanti untuk config-nya dalam format zip dan berpassword. Untuk passwordnya silakan temukan di dalam video ini. Untuk passwordnya ada di dalam video ini. Kemudian setelah ketemu passwordnya silakan di ekstrak, kemudian masukkan passwordnya ya. Untuk passwordnya muncul di atas menit kelima tulisan warna kuning. Oke, kalau sudah di ekstrak maka akan terdapat sebuah folder seperti ini. Langsung saja dibuka ya, kemudian dibuka lagi dan di dalamnya terdapat 6 config dalam 3 format viewfinder, ada JPEG, UV, dan auto. Silakan disesuaikan dengan level kamera 2P di HP kalian. Serta nanti saya sediakan config AUX dan universal ya. Untuk yang AUX ini khusus buat HP yang support AUX LAN, ada ultrawide. Sedangkan yang universal ini untuk semua handphone, hanya kamera utama saja. Setelah itu silakan di copy. Di sini saya copy semuanya ya ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder Keygam yang barusan kita buat tadi ya. Folder Keygam. Ini teman-teman. Kemudian config 7 dan paste di sini ya, di dalam folder config 7. Selanjutnya buka lagi Keygam-nya, lalu lakukan restore config-nya dengan cara tap 2 kali di sini. Kemudian pilih config-nya. Nah, ini untuk config-nya disesuaikan ya dengan level kamera 2P. Karena di sini handphone saya level kamera 2P ada di level 3, maka saya gunakan yang UV ya. Saya gunakan yang UV AUX. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah muncul fitur-fiturnya seperti ini artinya untuk restore config-nya sudah sukses ya, dan Keygam sudah siap untuk digunakan. Oke, langsung kita tes saja ya teman-teman.
Oke, kali ini saya akan tes untuk foto LED painting ya, menggunakan mode astrofotografi. Langsung saja diaktifkan mode astronya. Di sini saya gunakan yang 32 detik ya. Kita coba teman-teman. Untuk foto LED painting atau LED trail, usahakan menggunakan tripod ya. Oke, silakan ditunggu. Ketika sudah dapat momen yang bagus, langsung di stop ya. Oke, langsung di stop. Kita coba lihat hasilnya teman-teman. Dan seperti ini. Oke, jadi nggak perlu waktu lama ya. Ketika sudah dapat momen yang bagus, langsung di stop saja. Kemudian coba lagi ya, kita coba lagi masih dengan settingan yang sama. Oke, kita tunggu dapat momen yang bagus. Ya, kita stop. Oke, dan seperti ini hasilnya. Mantap ya, seperti yang terlihat di layar. Jadi untuk foto LED painting atau LED trail, usahakan gunakan tripod ya. Dan ini beberapa sampel fotonya. Ini beberapa sampel untuk malam hari ya, seperti ini teman-teman, di beberapa kondisi. Oke, masih percobaan di malam hari. Ya, seperti ini hasilnya. Ini orang lagi gerinda ya. Oke, ini beberapa sampel foto di malam hari seperti ini teman-teman. Kemudian selanjutnya ini percobaan untuk objek makanan ya, karena banyak yang request untuk foto objek makanan, dan ini beberapa sampel fotonya ya untuk objek makanan. Kemudian untuk selanjutnya ini percobaan untuk manual fokus ya, yaitu fokus makro. Kita dekatkan dengan objek ya, kira-kira jarak 10 cm. Kemudian cari titik fokus yang paling pas. Lalu tinggal di shoot ya. Oke, dan seperti ini beberapa sampel fotonya untuk objek makro. Kemudian untuk selanjutnya ini masih percobaan untuk objek makro ya, namun kali ini menggunakan mode otomatis. Kalau yang tadi menggunakan mode manual, kalau sekarang mode auto ya. Dan seperti ini hasilnya teman-teman. Ini foto diambil menjelang maghrib ya, jadi keadaannya sudah cukup gelap. Dan ini malam hari. Oke, kemudian selanjutnya ini percobaan untuk objek orang. Kali ini menggunakan mode potret ya.
Oke, kali ini foto candid ya teman-teman. Kita coba. Untuk kondisi pencahayaan di sini lumayan ya, dan seperti ini hasilnya. Untuk warna kulit aman, tidak oversaturasi. Dan bokehnya juga mantap ya. Kemudian yang terakhir ini percobaan untuk mode auto HDR ya di sore hari menjelang maghrib. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.